bahwa pembagian beras 1 ton untuk para supir angkot dan supir taksi di kawasan wisata Parapat Danau Toba untuk meringankan beban di tengah pandemi 19 yang meluluhlantakkan perekonomian para supir angkot dan supir taksi. Untuk itu, PDI Perjuangan Kecamatan Girsang Simalungun dan Kabupaten Simalungun hadir untuk membagikan beras dalam bentuk 200 paket. Dan tujuan dari pembagian kita ini ya untuk meringankan beban mereka. Sekian dan terima kasih.